Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di sini saya akan bermain untuk ini nih, untuk Dream Cup Qualifier. Jadi ini masih babak kualifikasi dan saya akan menggunakan tim yang ini. Ini susah banget matchingnya. Dari tadi ini saya mau coba matching nggak bisa terus ya. Ini semoga bisa nyambung deh. Kalau misalkan nggak nyambung, nah, aduh susah banget ini. Klep, gimana nih klep? Yuk, mungkin nanti setelah nyambung saya akan balik lagi. Yuk. Oke, sip. Akhirnya di sini tersambung juga kita ya. Waduh, ya sip. Ya, jadi di sini saya masih di rank grade 1. Kemungkinan sih kalau misalkan kalau lolos kualifikasi, babak kualifikasi itu harus melewati dari grade 3. Nah, ini dia tim biru nih lawan kita nih. Waduh, kita lihat nih untuk kipernya siapa nih kira-kira ya. Nah ini kita Salinas. Oke, akan kita coba di sini. Waduh, si rivalnya bahaya nih ya. Oke. Misaki, sip. Yo, saya mau pakai golden duo-nya dulu. Aduh, ada Kals lagi di tengah ya. Bahaya tuh Kalsnya tuh, bisa bisa merusak pertahanan, maksudnya merusak serangan kita tuh, soalnya dia punya auto intercept. Dan di sini apa yang akan dia lakukan? Ini saya mau one two nih. Dan di sini untuk dari striker saya pakai Snyder, striker utamanya Hino, dan striker di kanannya itu saya pakai si Margus. Nah ya. Oke, sip. Ya, berhasil nih untuk wantunya. Kita lihat nih nanti si Kalsnya pergi kemana setelah ini. Nah ini bahaya nih, bahaya. Nah, kayaknya kita pakai sekali lagi ya. tapi Margusnya, Kalsnya yang bahaya nih. Kita lihat dulu. Kita dribble aja deh dulu. Kan hedgehog tackle-nya nih sama itunya bahaya. Udah kita dribble aja, udah nggak apa-apa kita kehilangan bola aja dulu di sini ya. Betul di tackle ternyata. Wih, dapat. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk. Nah, dia bakal international dribble, bisa nih. Bisa dapat kita nih. Oke. Ini si Urabe-nya kuat banget kok. Nah. Waduh. Nah. Dia critical rainbow lagi ya. Oke, Spadas yang dapat. Wih, itu si Alberto ya diem aja. Condor shot sama technical pass. Oke, kalau ngepas dia mau kemana ya? Itu offside sih. Harusnya saya bisa dapat nih. Pakai intercept aja dulu. Kayaknya sih dia bakal ngumpan nih. Atau dia bakal nendang langsung. Wih, condor shotnya critical full. Wah, ini hoki banget orang ini ya. Kita lihat nih apakah si siapa namanya, Wakasi Masuya bisa berhasil nangkap. Wah, kurang ajar nih. Full dia. Wah, gila. Tendangannya criticalnya full. Dari tadi loh itu dua kali ya, international dribble-nya Misaki sama condor shot-nya full. Aduh, kalah nih kita. Oke. Dia punya crisis tackle sama swift interception. Bahasa saya cuma punya ini aja lagi. Kayaknya kita one two, kita pass aja deh. Dia kayaknya bakal intercept juga. Kita lihat. Oh, tackle ternyata. Ya, nggak apa-apa dah. Hilang bola lagi nih. Gara-gara critical tadi kurang ajar nih kondor kondor shotnya. Dapat critical. Triple gymnastic shot. Oke, triple gymnastic shotnya bakal kayaknya saya dibakal nendang. Oke, yuk. Habis. Aduh, rabenya habis lagi. Ya kan dia bakal nendang nih. Iyalah, dia nyepam-nyepam skill aja nih dari jarak jauh ya. Oke, kita lihat. Ayo ambil. Aduh, lepas. Yuk. Wah, parah nih. Wah, ya harus kita pakai nih, mau nggak mau.
menghemat tenaga ya. Dasar nih tukang spammer. Dari tengah sih itu di spam juga ya. Udah lah enggak apa-apa. Yuk, nah, baru muncul kan ya. Ya, dapat dong. Ya, ini belum penuh juga sih untuk si Wakashi Masunya ya, masih 14. Dapat soda. Soda kasih ke Sester. Nah, sip. Si anunya enggak dapat tuh. High speed through pass. Ya udah nih, kita kasih aja nih. Kita kasih si siapa namanya? Hino. Enggak dapat dong. Wah, kuat gitu. Oke, Alberto dia punya sliding block 30. Tapi satunya shot out tackle. Saya mau pakai shot American dribble tapi kayaknya sangat berbahaya nih. Mending kita shoot aja dari sini. Nah, yuk. Ayo rainbow, rainbow, rainbow. Udah lumayan. Enggak apa-apa. Emas. Emas ya bilangnya ya. Oke. Nah, kritikalnya padahal anu nih. Rainbow cuma masih ini gila nih dari tadi orang ini dapat critical rainbow terus ya. Ayo kita kalahkan si Salinas ini. Yo, perfect jump save-nya gagal dong. Sip, oke, satu gol kita dapat. Bahaya nih dia nyepam terus nih dari tadi nih. Mau nggak mau nih kayaknya babak kedua saya masukin si Espadas nih ya. Aduh Kalsia dapat. Yo, dia mau ngumpan kemana nih? Ada hedgehog. Oh, enggak ada ya. Loop shot, bahaya tuh loop shotnya tuh. Lu sama loop pass juga ya. Kayaknya kita mau power charge. Kita tes dia, kita pakai power charge ya. Nah, sip. Dapat. Bisa kita bisa nyetak sekali lagi nih. Kita lihat dulu, langsung aja kita shoot. Mumpung masih ada kritikalnya ya. Ayo. Nah, sip. Emas lagi kritikalnya ya. Ini kita berharap sama si Hino aja nih dari tadi nih. Kita lihat di sini. Semoga dia gagal lagi. Waduh, dia gila-gila kritikal dari tadi ya. Wah, gila tapi tetap aja nih terbang. 2-1 sekarang. Kita balik kapal sementara loh ya. Masih ada babak kedua nih, jangan senang dulu. Kita melawan FC Freedom. Yuk. Aduh, kritikal saya mau habis nih. Ayo. Ya, habis kritikalnya. Kayaknya dia bakal pas nih ya. Dia mau ngepas kah? Ngepas atau enggak nih? Ya udah kita akan tackle aja dulu. Kita tackle lagi ya. Sepertinya sih dia akan bakal loop pass nih. Ya udah. Yuk. Wih, loop pass kemana dia? Si Sester nggak dapat. Nah, ini dia. Dia cuma bisa drive pass aja nih sekarang. Kayaknya kita bakal blok aja deh. Soalnya saya nggak punya untuk Jito-nya saya nggak punya yang ini. Waduh. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita dapat. Habis dong, udah habis tuh harusnya. Nah. First half-nya habis. Sepertinya Urabe-nya habis nih stamina-nya nih. Ini kita masukin aja nih ke sini. Ya, ini terus kita masukin siapa ya? Saya masih mau pakai ini nih. Si siapa namanya? Urabe sama kayaknya Tachibana bagus sih. Ini aja deh dulu. Ya. Yakin deh ini bisa kok. Yo. Harusnya ini Tachibana bersaudara ini saya biasanya masukin babak kedua. Saya karena ini Margus sama Sesternya masih fit nih ya. Dan Snydernya juga masih belum belum capek. Ya udah ini kita sementara masih ini aja. Brolin nggak terlalu nggak terlalu kuat sih di sini untuk pelengkap aja sebenarnya untuk tim hijau di tim hijau ini. Dan ini juga dari tim skillnya kan saya nggak make
Untuk European player, jadi saya kebanyakan ini makainya ini dari yang tim skillnya si Masao yang attacking midfielder sama forward, itu all statnya nambah 15% untuk tipe skill. Lalu juga saya pasang tim skillnya Urabe yang 15% skill type player, itu terutama yang defensive midfielder ya, nambah 15%. Dan untuk yang skill type biasa 10%. Oke, dia nggak ganti pemain juga. Dan ini dia ada Natureza hijaunya. Oke, dia punya apa aja? Nutmeg Vein, backheel pass, flying drive shot. Oke, ini aja dulu. Apa yang akan dia lakukan? Sepertinya, wah, Nutmeg Vein. Wow, dapat. Oke, sip. Mantap Margus. Kita pakai aja nih. Kita mau pakai ini nih. Teamwork combo. Kita habisin aja untuk staminanya Margus. Kita harus bisa nyetak gol lagi nih paling enggak. Lihat-lihat interceptnya tuh. Kritikal lagi dia meskipun enggak pakai apa-apa ya. Wah, gila nih orang. Hoki banget dia. Oke, mantap. Sester. Ayo Hino naik ke depan dong. Nah, ini Hino-nya udah ke depan tuh. Sip, Hino. Loh, kok dapat Margus lagi nih? Saya mau kasih ke Hino, Pak. Nggak cukup soalnya. Kok dapat lagi sih dua kali. Oke, ini Hino-nya udah dapat ya. Saya bisa sih jumping tornado shot ini. Kayaknya sih bisa nih masuk nih. Ya udah, kita coba aja dulu ya jumping tornado shot. Harusnya bisa masuk sih. Ini soalnya jumping tornado shotnya Hino yang ini kuat-kuat juga nih. Dan ini kan dibatasin ya. Kalau yang A ini cuma sampai 50 aja. Ayo bisa masuk dong. Bisa sih kita trap juga tadi, tapi kayaknya ada Casa Grande tadi tuh ya. Ya, kita lihat bisakah masuk. Ayo hat-trick Hino. Hino hat-trick. Mantap Hino. Hat-trick Hino-nya. Waduh. Keren. Oke, kita menang 3-1 nih sementara. Masih ada beberapa menit lagi. Oke, Misaki-nya yang dapat. Ini Misaki Raiju yang dapat. Ini kita lawan bot kah? Bukan ya? Kok perasaan dari tadi enggak sih. Iya, yeah, lawan bot ya. Soalnya kayak nggak ada perlawanan nih. Bukan ngeremehin ya lo ya. Soalnya juga pergerakannya juga pergerakan cepat nih. Kita lihat dulu nih. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa. Oke, sester aja. Sester. Aduh, nggak dapat sester nih. Terlalu berbahaya sih ini ya. Ya udah, kita pas. Kita coba pas saja. Atau kita shot aja nih ya. Dia nggak punya anu juga ya. Ya udah, kita shot aja, kita coba shot aja. Oke, intercept yang dipakai. Ya nggak apa-apa, ambil aja. Soalnya kita nggak punya anu nih, Hino-nya udah kehabisan tenaga. Tuh, dia nggak ada ngumpan sama sekali loh. Kalau biasanya kan pemain-pemain yang pemain-pemain yang betul-betul main. Ya pokoknya pemain-pemain di Tsubasa ini kan kalau PvP itu kan dia biasanya suka main-mainkan bola gitu ya. Ini dia kayak kurang aktif mainkan bolanya nih. Oke. Snyder mana sih? Nah, itu Snydernya. Wish, salah. Terlalu lama kita mainkan bola nih. Ya udah, kita coba umpan ya. Kita umpan ke Snyder. Kalau nggak dapat nih juga nggak apa-apa nih. Yang penting kita penguasaan bola nih. Kan dia nggak. Bingung. Bingung saya. Nah, oke, sip. Aduh, dapat. Jauhnya dapat Espadas. Espadas di situ. Wah. Oke. Kita pakai apa ya? Ini dia mau ngesut lagi nggak ya? Technical pass, ya udah kita coba aja pakai ini aja. Dia nggak punya dribble masalahnya nih. Yuk, kita lihat. Nah, dapat lagi ya. Oke, Snyder. Waktunya bersinar, Snyder.
Casa Grande punya apa nih? High power block sama high power tackle ya. Kita pakai Kaiser Sept sekali, terus kita tendang. Sep. Gagal. Kok gagal? Kita lihat sini Hinom. Nah, Hino. Oke, ini waktunya kita umpan ke Hino. Nah, ini nih, ini bagus banget sih ini high speed through ball-nya. Ini saya suka banget. Oke, langsung aja kita pakai high speed through ball. Yuk. Lepas sih. Nah, sip. Lepas. Ini high speed through ball-nya bagus banget sih ini menurut saya ya. Oke, dapat Hino lagi, tapi aduh, dia cukup enggak ya nih nge-shoot-nya nih. Harusnya sih cukup ya. Karena kalau enggak salah sih untuk enggak cukup. Wah, kurang ternyata. Kasih siapa nih? Ya udah dah. Kita shot aja. Udah, kita shot aja. Shotnya dapat apa namanya? Dapat yang itu critical warna rainbow ya. Oke, kita menang di sini. Waduh. Kayaknya saya lawan bot ini ya. Lawan bot kah enggak ya? Wah, oke, kita menang nih berkat Hino 3 gol. Kita kebobolan tadi 1 sama Condor shotnya. Ya lumayan deh. Sip. Hino jadi pahlawan nih. Wah, 3 gol. Oke. Naik. Oke, kita di grade 2 nih sekarang. Sip, kita dapat apa? Dapat SR Black Ball 1. Nah, ini 60 lagi kita bisa naik ke 3 nih ya. Oke, kita dapat 50 masing-masing, tapi belum dapat untuk UR ini nih, untuk yang notebooknya. Oke, kita lihat di sini zone-nya itu kalau nggak salah, kalau nggak di 3 di 4 deh ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka, langsung aja ditinggalkan like, di subscribe untuk video Kapten Tsubasa Dream Team lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah ada nyoba untuk ini nih, untuk bermain di sini di Dream Cup, dan ini saya sudah di grade 1. Tadi kita nggak tahu tuh lawan bot atau lawan, bukan lawan bot ya. Oke, sip, ini kita di Ryo Ishizaki Group, sekarang di ranking 4 ya. Waduh. Kalah kita nih ya. Oke, sip, kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.